Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu, ibu. Dikisahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang berasal dari Yaman, seorang pemuda yang sangat sayang kepada ibunya dan menghabiskan waktunya untuk mengurusi ibunya yang buta lagi mungkin. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Suatu hari pernah ibunya menyampaikan niat kepada Uwais Al-Qarni, yaitu ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan Uwais pun menyanggupi akan memenuhi permintaan dari ibunya dengan cara menggendong sang ibu dari Yaman ke kota suci Mekah. Kemudian pergilah Uwais dari Yaman menuju kota suci Mekah dengan menggendong ibunya, letih dan penat berhari-hari dalam perjalanan. Sampailah Uwais Al-Qarni di kota suci Mekah. Dalam melaksanakan ibadah haji, Uwais selalu menggendong ibunya sambil mengelilingi Ka'bah. Dan mereka pun berdua berdoa di depan Ka'bah. Apa kata Uwais dalam doanya? Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kemudian ibunya bertanya, bagaimana dengan dosamu? Dan sang anak menjawab, cukuplah ridomu wahai ibu yang mengantarkanku ke surga. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ini.